Berikut ini untuk kalian yang ingin mengatasi tombol volume infinik yang bermasalah. Jadi biasanya tombol infinik ini bermasalah itu ada beberapa hal. Pertama memang rusak karena sering kita pakai. Kedua itu rusak atau tidak berfungsi gara-gara kena air. Jadi kalau kalian yang habis kehujanan itu memang harus dikeringkan dulu baru bisa berfungsi. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin menggunakan langsung tombol volume tanpa harus ke tempat servis dulu, di Infinix bisa kita atur dari sini. Nah, ya ini. Tapi kalau Infinix yang versi lama, ini tidak ada karena ini Infinix yang Android 12 baru ada. Jadi yang versi lama kita pakai tombol virtual atau aplikasi. Kalian buka saja pengaturan. Kemudian dari pengaturan ini, kalian gulir saja ke bawah, cari menu sistem. Nah, bukan di sistem. Namanya itu, nah yang ini di bagian fitur spesial. Pilih aksesibilitas. Kemudian cari menu aksesibilitas yang seperti ini. Silakan dipilih. Kemudian di menu aksesibilitas aktifkan, pilih izin. Nah, kalau di Android versi lama, dia ada di sini. Icon orang di antara tombol navigasi ini. Tapi kalau di Android 12 ke atas, di sini melayang. Nah, kalian bisa pilih di sini. Untuk menaikkan volume, media. Kalau kalian untuk mengatur volume seperti ringtone, itu tentunya di sini, di suara dan getar. Nah, atur secara manual. Tapi yang pakai tombol di sini. Nah, bisa kalian lihat.